Terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa Sobat SDMM klik tombol subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu bisa support channel ini untuk terus berkarya setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Tidak ada ruginya Sobat SDMM untuk klik tombol subscribe. Selamat menonton! Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Siswa SD Muhammad Yamanyar tercinta. Telah selesailah dibangun gedung baru parkir SD Muhammad Yamanyar di lokasi Jalan Martapura. Dan insya Allah bulan April ini bisa kita gunakan dengan baik. Mari kita bersama-sama untuk bisa melihat keberadaan gedung parkir yang sudah tuntas di bulan April ini. Terima kasih. Kita akan coba tes lokasi baru lahan parkir SD Muhammad Yamanyar. Oke. Mari kita lihat lokasi gedung area parkir dan serbaguna yang baru SD Muhammadiyah Manyar. Oke, untuk lantai 1, sebelah kanan untuk parkir mobil, sebelah kiri pakai motor. Dan demikian juga di lantai 2 untuk parkir motor. Mungkin itu sarana parkir SDMM is the best. Demikian tadi praktek simulasi parkir di lantai 2 gedung baru SD Muhammadiyah Manyar. Mudah-mudahan nanti teman-teman dengan terbiasa mengkondisikan cara parkir di lantai 2 ini. Teman-teman, coba kita praktek cara turun dari parkiran lantai 2. Lantai 3, yakni ruang serbaguna. Nah, di ruang serbaguna nanti ada fasilitas kamar mandi dan ada toiletnya, dan kemudian ada wastafelnya. Pokoknya pasti oke. Okay. Ya, nah ini ruangannya. Ya, ini kita seluas 10x10 meter, jadi ini bisa untuk kegiatan-kegiatan siswa SD Muhammadiyah Manyar, sehingga kita bisa lebih leluasa. Dan insya Allah ini ruangan yang terbesar setelah aula. Terima kasih, sukses SDMM. Ada lagi tambahan panel yang berada di lantai, nanti bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat lesehan atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan support kabel power. Kita sediakan di lantai dasar ada 2 titik, di sini sama yang di sana. Sini ada akses tangga menuju atap lantai 4, nanti bisa dibuat untuk maintenance. Ini dia di atas atap lantai 3. Kita bisa lihat view sekolah kita di sana. Penampakan di belakang ACP topping, ada penutup seng di sini ya. Untuk safety aja. 2 kipik kali 2, 4 kipik.
describe it, creative imagination.